Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW, yang keautentikannya atau keasliannya dijamin oleh Allah dari penyimpangan dan perubahan ayat-ayatnya. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, yakni di dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adz-dzikr Al-Qur'an dan sesungguhnya kamilah yang akan memeliharanya. Ayat tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa penurunan Al-Qur'an dan pemeliharaan ayat-ayatnya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Lalu Allah jugalah yang akan menjaga kewarisan ayat-ayatnya dari penyimpangan. Namun demikian, kaum muslimin tidak boleh hanya diam berpangku tangan saja tanpa ada andil dalam memelihara Al-Quran. Karena pada dasarnya, di dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 9 tadi ditunjukkan untuk seluruh kaum muslimin. Hal ini terlihat jelas pada dhamir yang digunakan pada ayat tersebut, tepatnya pada kalimat nahnu, nazalna, wa inna. Ketiga kata tersebut menggunakan redaksi jamak atau mutakallim ma'al ghair yang mengindikasikan bahwasanya adanya keharusan dalam keterlibatan kaum muslimin untuk memelihara keaslian Al-Qur'an dari penyimpangan. Upaya yang demikian itu telah dimulai sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga saat ini dan akan terus terjaga selamanya hingga hari kiamat kelak. Sejarah juga telah membuktikan kebenaran dari Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 9 tadi bahwasanya Al-Quran itu sendiri masih pure dan belum tercampur oleh perubahan atau penyimpangan. Adapun secara garis besarnya, sejarah pemeliharaan Al-Quran terdiri dari beberapa tahap, yaitu mulai dari penulisan Al-Quran pada zaman Rasulullah dan berlanjut dengan pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar dan setelahnya pembekuan Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan. Dan yang terakhir, masa percetakan Al-Quran pada akhir abad ke-17 Masehi. Namun pada kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas sampai dengan masa pembukuan Al-Qur'an di zaman Utsman bin Affan. Sejarah telah mencatat bahwa pada masa awal kedatangan agama Islam, bangsa Arab tergolong kepada bangsa yang buta huruf, sedikit di antara mereka yang pandai membaca dan menulis. Mereka belum mengenal kertas sebagaimana kertas dikenal sekarang. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun dikenal sebagai Nabi yang ummi, yang berarti tidak bisa membaca dan menulis. Buta huruf bangsa Arab pada saat itu dan keummian Nabi Muhammad SAW dengan tegas dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. Walaupun pada masa penurunan Al-Qur'an bangsa Arab terkenal dengan bangsa yang buta huruf, akan tetapi mereka terkenal dengan hafalannya yang sangat kuat. Ini terbukti dari hafalan mereka yang sangat mantap dalam menghafal syair-syair yang tidak sedikit. Maka dari itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan dan mengulang-ulangnya ketika sholat. Selain metode penjagaan Al-Quran dengan cara menghafal, Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menulis semua wahyu yang turun kepadanya. Di antara orang-orang yang ditunjuk yaitu Khulafaur Rasyidin yang 4, lalu ada Zaid bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab, lalu beberapa orang sahabat yang lainnya. Media tulis pada masa itu masih sangat sederhana. Para penulis wahyu biasanya menggunakan usub atau pelepah kurma, likhof atau batu halus berwarna putih, riko atau kulit, aktaf atau tulang unta, dan aktab atau bantalan yang digunakan di atas punggung unta. Adapun sahabat yang paling banyak terlibat dalam penulisan Al-Quran yaitu Zaid bin Thabit.
Sebelum wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencocokkan Al-Quran yang telah diturunkan kepada beliau dengan hafalan Al-Quran dari para hafiz, ayat demi ayat, surat demi surat, sehingga Al-Quran yang dihafal para hafiz merupakan duplikat dari Al-Quran yang telah dihafal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah para penghafal Al-Quran menguasai hafalannya dengan sempurna, mereka lalu menyebarluaskan hafalan mereka dengan mengajarkan anak-anak kecil baik di daerah Madinah maupun Mekah. Ya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya ketika Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Pada masa awal kekhalifahannya, banyak sekali di antara kaum muslimin yang keimanannya masih lemah, sehingga banyak di antara mereka yang tidak ingin membayar zakat, yang murtad dari agamanya. Bahkan ada salah satu orang yang bernama Musailamah Al-Kadzab yang mengaku dirinya sebagai nabi pengganti Rasulullah SAW. Melihat pelencengan yang terjadi pada agama Islam, Abu Bakar mengambil tindakan tegas dengan cara memerangi mereka. Ya, berangkatlah pasukan kaum muslimin dari Madinah dengan tujuan untuk menumpas kelompok-kelompok sesat ini. Dan ketika sampai di suatu tempat, meletuslah perang yang kita kenal sebagai Perang Yamamah. Perang Yamamah ini terjadi pada tahun 632 Masehi. Pada Perang Yamamah ini, kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan. Namun dengan begitu, banyak sekali hafal Al-Quran yang gugur di peperangan ini. Melihat hal tersebut, Umar bin Khattab datang ke Abu Bakar dan mengeluhkan keluh kesahnya. Dia berpendapat agar sesegera mungkin untuk mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf, karena khawatir pada peperangan yang selanjutnya akan banyak di antara kufas yang gugur, sehingga tanpa sadar Al-Quran akan musnah begitu saja. Pendapat Umar bin Khattab ini tidak serta-merta langsung diterima oleh Abu Bakar. Dia mengatakan bahwasannya ini merupakan sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Nabi SAW, karena Nabi tidak pernah untuk menyuruh umatnya untuk mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf. Namun Umar bin Khattab di sini tidak patah semangat. Dia selalu membujuk, merayu, sampai akhirnya Abu Bakar mendapatkan hidayah dan hatinya pun luluh. Akhirnya Abu Bakar menyetujui pendapat Umar untuk mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf. Setelah Abu Bakar menerima pendapat yang diusulkan oleh Umar, beliau lantas langsung membentuk kepanitiaan dengan tujuan untuk pengumpulan Al-Quran. Kepanitiaan ini diketuai oleh Zaid bin Thabit dengan beranggotakan 3 orang sahabat. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, dan Ubay bin Ka'ab. Adapun alasan Abu Bakar menunjuk Zaid bin Thabit sebagai ketua adalah karena tingginya ilmu Zaid di dalam penulisan, pemahaman, qiraat, dan kecerdasannya. Selain itu, juga merupakan salah satu orang yang menghadiri pembacaan Al-Quran terakhir yang dibacakan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Di dalam proses pengumpulan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf, Zaid bin Thabit bekerja dengan sangat totalitas. Ya, walaupun beliau sudah menghafalkan satu Al-Quran penuh, beliau tetap memandang perlu untuk mencocokkan hafalannya dengan para sahabat-sahabat lain. Selain itu, beliau juga mengumpulkan catatan-catatan yang pernah dicatat, baik itu di punuk onta, di pelepah pohon kurma, dan sebagainya. Kepanitiaan ini dapat menyelesaikan tugasnya kurang lebih selama 1 tahun setelah Perang Yamamah. Setelah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran ke dalam satu mushaf telah selesai, Zaid bin Thabit langsung memberikannya kepada Abu Bakar. Abu Bakar lantas memegang mushaf ini sampai dengan akhir hayatnya, dan ketika beliau wafat, mushaf ini dipindahkan ke rumah Umar. Oleh Umar, selama pemerintahan khalifahnya, mushaf ini dipegang, dan sebelum beliau wafat, beliau mengamanahkan kepada putri beliau sekaligus istri Rasulullah SAW, Hafsah binti Umar, untuk memegang mushaf ini. Hingga akhirnya Hafsah pun memegangnya sampai dengan masa kekhalifahan Uthman bin Affan. Pada masa Uthman bin Affan ini, perkembangan Islam sudah meluas. Islam sudah tersebar ke wilayah Jazirah Arab, Syam, Syria, dan wilayah di sekitarnya. Singkat cerita, waktu itu Uthman bin Affan mengutus sebuah pasukan untuk melakukan invasi atau perluasan wilayah ke daerah Armenia dan Azerbaijan.
pada saat istirahat di suatu daerah kaum muslimin, Hudzaifah bin Yaman menemukan perbedaan pendapat tentang tilawah Al-Quran. Lantas Hudzaifah pun mengadukan hal ini kepada Uthman bin Affan. Hudzaifah pun mengusulkan kepada Uthman bin Affan untuk segera memadamkan perselisihan ini dengan cara menyalin dan memperbanyak Al-Quran yang telah disalin sebelumnya pada zaman Abu Bakar, untuk kemudian salinan ini disebarluaskan ke berbagai wilayah Islam. Dengan demikian diharapkan pertikaian dalam hal tilawah Al-Quran ini segera selesai. Setelah mendengar laporan sekaligus usulan dari Hudzaifah, Uthman bin Affan langsung bertindak cepat untuk membentuk kepanitiaan dengan tujuan pembukuan Al-Quran. Kepanitiaan ini lagi-lagi diketuai oleh Zaid bin Thabit dengan beranggotakan 3 orang, yaitu Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Harith, dan yang terakhir Said bin Al-As. Setelah kepanitiaan terbentuk, Uthman mengutus satu orang untuk meminjam mushaf yang ada pada Hafsah dengan tujuan untuk menyalin isinya. Sebelum pembukuan dimulai, Uthman berpesan dua hal kepada para panitia. Pesan yang pertama yaitu hanya mengambil rujukan dari bacaan para hufaz. Pesan yang kedua, jika nantinya terjadi perselisihan mengenai bahasa Al-Quran atau dalam kurung dialek, maka jalan tengahnya adalah memilih dialek kaum Quraisy sebagai bahan penulisan. Ya, karena pada hakikatnya itu Al-Quran turun di tengah-tengah kaum Quraisy. Maka setelah para panitia menerima salinan mushaf yang ada pada Hafsah, dan setelah mereka sedikit mendapatkan wejangan dari Uthman bin Affan, mereka langsung tergerak untuk mulai membukukan Al-Quran. Hingga ketika pembukuan ini selesai, mereka langsung memberikannya kepada Uthman. Lalu Uthman bin Affan memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru negeri untuk mengumpulkan salinan Al-Quran. Setelah salinan Al-Quran ini terkumpul, Uthman bin Affan menyuruh untuk membakarnya dengan tujuan supaya kaum muslimin hanya berpegang kepada salinan Al-Quran yang telah dicetak atau yang telah dibukukan oleh Zaid. Panitia ini total menulis mushaf sebanyak 5 buah, 4 diantaranya disebar ke Mekah, Kufah, Basrah, dan Syria, dan satu lagi ditinggal di Madinah dan dipegang oleh Uthman bin Affan. Mushaf yang dipegang oleh Uthman bin Affan ini sekarang kita kenal dengan sebutan Mushaf Al-Imam. Setidaknya ada 3 manfaat dari pembukuan Al-Quran yang telah dilakukan di zaman Uthman bin Affan. Yang pertama adalah menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaan tulisannya. Yang kedua adalah menyatukan bacaan kaum muslimin. Yang ketiga atau yang terakhir adalah menyatukan susunan-susunan surat yang ada pada Al-Quran. Pada kesimpulan pembahasan ini terdapat 3 poin. Poin pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW, ayat-ayat Al-Quran dihafalkan dan Rasulullah juga menunjuk beberapa para sahabat untuk menulis semua wahyu yang turun. Media tulis pada masa itu berupa usub atau pelepah kurma, likhaf atau batu halus, riqo atau kulit, aktaf atau tulang unta, dan aktaf atau bantalan dari kayu yang biasa dipasang di atas punggung unta. Kemudian setelah Rasulullah wafat, para penghafal Quran menyebarluaskan apa yang telah mereka hafal, mengajarkan kepada anak-anak kecil dan mereka yang tidak menyaksikan saat wahyu turun. Poin 2. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, terjadi peperangan yang menyebabkan para hufaz atau penghafal Quran ini berguguran atau wafat. Kemudian Abu Bakar memerintahkan untuk mengadakan pengumpulan dan pembukuan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Setelah Abu Bakar wafat, mushaf ini dipindahkan ke rumah Umar bin Khattab selama pemerintahannya. Poin 3. Pada masa Uthman bin Affan, terjadi perbedaan dalam tilawah Al-Quran. Pada saat itu, Uthman bertindak cepat untuk mengadakan pembukuan ulang yang ditulis oleh panitia mushaf. Uthman memerintahkan pengumpulan semua lembaran-lembaran Al-Quran yang telah ditulis pada masa sebelumnya untuk dibakar. Dan mushaf yang telah ditulis kemudian dikirim ke Mekkah, Syria, Basrah, Kufah, dan Madinah.